Apa nih? 7 barang yang tidak boleh dibawa ke TPS. Ini yang kalian yang belum tahu, mana tahu 5 tahun ke depan. Apa aja yang enggak boleh? Kamera, iya. Enggak boleh bawa kamera ke TPS. Ngapain kau kan? Kalau kau yang mau nyoblos ngapain bawa kamera? Mau foto prewedding kau situ kan enggak? Unik. Enggak boleh. Uni bawaan bisa pergi sendiri. Aduh, disundulnya. Oh ya. Balik lagi di channel Logi TV ya, ya harus kayak gitu dia, harus ada ditekan kan sikit kan, dan jangan lupa. Kok langsung jangan lupa? Hari ini kita bakal reaction TikTok lagi guys, yeay. Semangat, yeay gitu Pak. Mana Dodi? Dodi ini suka kali terpukul, gak tahu gak sengaja ya kan Dodi ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe karena kita reaction TikTok. Dan jangan lupa di follow Instagram aku di sini, linknya ada di deskripsi. Jadi buat kalian semua, tanpa berlama-lama lagi, daripada aku kusuk Dodi di sini, mending kita tonton langsung videonya ya kan. Langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok ya kan. Langsung aja kita tengok konten kali ini ya. Kita bakalan T3 ya, tengok-tengok TikTok. Harusnya tadi di opening gue kasih tahu ini T3 ya kan. Aku bantu scrollin kalian kan. Aku bantu scrollin TikTok kali ini, oke. Tinta pemilu 2 hari. Aku udah nonton lagi nih. Aku udah nonton ini ya. Lewat di handphone kan kemarin di EPEP. Ayang, yang sebentar lagi kan pemilu. Gombalin aku dong yang temanya pemilu. Pas. Dengar ya. Tinta pemilu 2 hari juga hilang. Tapi tintaku padamu nggak akan hilang. Itunya yang ditunggu. Itu apa? Dodi. Juga hilang, tapi cintaku padamu nggak akan hilang. Zaman dulu belum ada jeda jeduk ya mungkin ya, jadi manual dia. dark system ya. Bahaya kali. Kita next ya. Aku udah nggak tahu. Dari sini kita belajar seriusnya pemilu, tapi ada aja hal random di TPS. Apa nih? Hal random apa ini ya kan? Lagi harus gimana ya? Alasan kenapa tinta di TPS cepat habis benar-benar nggak ditebak. Segini aja bang, segini tuh sampai sini, bab leleh ya. Pantas cepat habis. Punya aku udah hilang nih ha. Udah hilang. Tinggal sikit-sikit lah ada. Ada lagi. Buat tato. Jangan di ember, tintanya di ember. Cari aja hei Anda. Cari aja dia. Mas kalau ada masalah cerita aja ini mah ke dalam menyelupinya. Kok enggak sebadan-badan aja udah, ha? Jadi Thanos kau, Pak. Jadi Thanos, ha? Ungu. Dicelupin tidak? Diobok-obok. Kalian kenapa sih? Cekuan aku jadinya. Kalian kenapa? Satu jari aja dia. Buat habis tinta aja. Next lah. Oh, mati ketuh. Jatuh uangnya. Wop. Udah dipeter-peternya. Udah ditengok-tengoknya. Jadi duit limpul. Oh, tengok kanan kiri dulu ya kan. Kayak mau nyeberang kau. Pijak. Tekniknya itu udah pro kali kayaknya ya kan. Besiul-siul dulu ya kan. Kenapa bos? Kaki kopi jat. Duit. Tengok lah. Kenapa gitu? Oh,
kura-kura nggak suka sama yang hitam-hitam gitu. Kalau yang hitam-hitam kayak langsung diserodoknya gitu kan. Nggak bang, nggak. Nggak kau. Yang hitam bang, yang hitam. Janganlah nangis. Maksudnya kura-kura nggak suka yang hitam. Yang itu. Kura-kura nggak suka yang hitam-hitam. Kayak hitam-hitam pekat gitu kan. Kenapa kau nangis? Nah, kalau nggak hitam dia nggak mau nyerodok-nyerodok. Wih, sampai nangis dia weh. Takut kali dia dikejar kura-kura. Nggak bang, nggak. Nggak. Ya aku kenapa ini? Next lah. I saw the life is like a... Aduh, disundulnya. Oh ya. Lu kenapa bang? Lu kenapa sedih banget sih? Padahal baru pembagian duit caleg. Woi. Kenapa sih? Aduh, koyak ya. Yang betul lah kau bukanya. Robeknya kan bisa apa? Aduh, entahlah udah. Sedihnya sampai sini. Sampai jauh lah sedihnya. Aku pun ikut sedih ya. Capek kali modelnya. Next. Beli A. A dibeli A. Keripik, keripik naulah tengah rana. Ibu ini yang A, kasihan A. Sekarang dia udah jualan. Kang A. Sabar duit. Ini 5 ribuan A. Laris terus ibu. Teh keripik. Dibeli A. Wih, udah buat brand sendiri ibu ini. Selamat ibu. Kangnya dari Pira, dari Wisali. Wih, upgrade gitu kan. Wih. Dibeli A. Dengan nada yang sama. A dibeli A. Masih ada A-nya. Keripik naulah tengah rana. Semoga laris ibu ya. Berkah selalu. Terima kasih orang-orang baik. Kayak live TikTok aku. Next yuk. Kalau gitu kau tuh cucu. Betul ku bilang. Terbalik tuh. Wah, gak kayak gitu pak. Ya Allah. Capek kali diarahkan ke dia. Dilepasnya duk gitu. Hah? Jangan menyerah. Itulah. Ini sebuah cover lagu dari Dinko. Lagu Jangan Menyerahnya The Massive. Oke, karaoke. Bernyanyi FYP. Itulah hashtagnya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kenapa berubah? Kenapa berubah nadanya? Enggak kayak gitu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kenapa kok jadi ke A? Kasihan A. Jangan menyerah. Baca puisi kau ya. Baca puisi kau lama-lama aku tengok. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Udah itu aja yang kau bilang. Lanjut. Syukuri apa? Itu apa itu tadi? Ayam tepi jah, ambil ke mana? Yang ada hidup adalah anugerah. Kok aku kayak ngikut jadinya gitu? Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Enak-enak ini kok enak. Menggelitik tai kuping. Kebesaran dan kuasanya. Bagi yang banyak. Jangan dipukul-pukul. Batuk kau kan. Jangan dipukul. Jangan dipukul. Putus asa dan tak kena. Kenal putus. Dipasanya. Dipasanya lirik yang tinggal. Aja dan tak kenal putus asa. Adem pas di pause. Pas di pause adem. Mau masuk surga aja susah banget. Iya kan, asik.
mengomentari orang aja kita ini ya. Payahan masuk surga, gak bisa kayak kita support aja gitu. Masalahnya aneh-aneh aja. Kayak mana? Next. Apalah? Ini apa ini sekarang? Master Limbat, ikut kuis, apa ini? Mau ada slide keduanya? Ini apa coba? Yang satu gak mau cakap, yang satu gak mau dengar. Limbat versus Bolot. Limbat, diam bukan berarti tidak punya gagasan. Haji Bolot, budak bukan berarti tidak melihat rakyat kelaparan. Tapi ini bukan soal orang itu. Tapi ini bukan soal orang itu. Ini soal yang lain ini, entah yang mana. Yaudah next yuk. Makin aneh-aneh aja yang komen. Bakso, mie bakso 10 juta. Mie bakso 10 juta. Mie ayam 8 juta. Mie ayam bakso 15 juta. Wih, lebih untung beli mie ayam bakso. 15 juta. Kalau beli terpisah 18 juta. Enggak pertanya kok mahal kali ini. Ah, bakso apa kau ini? Enggak bisa kayak gitu. Dia kayak tangan kiri kok pegang setir, tangan kanan mau megang bersneling. Ini kok sebelah kiri setirnya? Ah nggak tahu lah, sakit pala aku nengok. Ya dilempar-lempar, pecah lah. Ipadinya ditanam, jangan semua sasa orang-orangnya pun tertanam ini, cumananya. Sasa bapak-bapak ibu-ibu ini pun tertimbun ya. Aduh, kalau tahu, habis kau, betul gue bilang ha. Tahu orang depan ini kena percikan-percikan apa kuah mie-nya ini. Next. Apa ini? 7 barang yang tidak boleh dibawa ke TPS. Ini yang kalian yang belum tahu, mana tahu 5 tahun ke depan apa pemilu lagi, kalian harus tahu ini. Gak boleh bawa barang ini ke TPS. Okay. Apa aja yang gak boleh? Kamera, iya. Gak boleh bawa kamera ke TPS. Ngapain kau kan? Kecuali kau apa? Wawancara-wawancara itu. Nah, boleh. Kalau kau yang mau nyoblos ngapain bawa-bawa kamera? Mau foto pre-wedding kau situ kan enggak? Senjata, nggak boleh ya. Gua bawa tembak gitu kan ngeri juga. Nggak boleh ya. Kaliper Brembo 8 pot. Iya, nggak boleh. Masa kau bawa kaliper Brembo? Udah lah, agak mahal ini. Unibawan plus timbak, nggak boleh bawa unibawan kau ya. Nggak boleh. Unibawan bisa pergi sendiri. Bisa pergi sendiri dia. King Coil, alah, 160 × 200, 24 juta. Gak boleh bawa, gak boleh bawa kasur kau, gak boleh. Tandon Penguin Orange, 1000 liter. Kau mau ngapain? Bawa tandon? Mau buka usaha air kau? Kan mau nyoblos ke KPS. Cok. Jam gadang. Ya apa ini? Kan apa saja yang tidak boleh dibawa saat pemilu? Bawa jam gadang kau. Kan enggak ada orang kepikiran sampai saat di Dodi mana. Tiar. Dalam next. Gua di sekolah sering dibully, dihina dan dipukulin. Gak melawan, anak baik-baik. Dipukulin diam aja, lebih ke nolep ya. Gak mau berkawan sama dia, atau dia gak mau berkawan sama orang. Di rumah ternyata ketua gangster dan mafia yang paling ditakuti. Ah, banyak ngayal kau nih. Ah, tak apa-apa aja isi kepala kau itu ah. Gak ada itu. Tak konsep dari mana kau ambil gak tahu aku. Di sekolah sering dipukuli, dibully, dihina. Diem aja gitu kan. Nah. Plot twist macam apa ini coba? Hah? Di rumah ternyata dia ketua gangster dan mafia yang paling ditakuti. Entah apa. Mungkin dia paling seram dari keluarga-keluarganya ya. Dialah itu ah, kelompok-kelompok dia ya. Oke ya? Capek aku dah. Segitu aja lah untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang udah mau bergabung dan mau pencet subscribe ya kan tadi. Mana tahu berminat, pencet subscribe, pencet loncengnya juga. Dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. Tak lupa-lupa aku banyak. Asik jatuh aja muak kali aku. Jangan lupa. Apa tadi aku bilang? Sampai mana tadi? Instagram aku follow di sini, tidak pernah
habis aku mengingatkan follow Instagram aku, oke? Okay? See you the next video. Dadah.